Bantuan renovasi rumah tak layak huni yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat ini adalah kegiatan Babinsa Masuk Dapur Warga yang diwujudkan dalam kegiatan bedah rumah bagi warga kurang mampu. Kegiatan ini menyasar kepada salah satu rumah warga di kawasan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Renovasi rumah ini dilaksanakan sejak sebulan lalu, tepatnya pada 11 November, di mana TNI melibatkan berbagai komponen masyarakat. Sebelumnya, Komandan Resor Militer 072 Pamungkas juga telah melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat bahwa telah selesai dalam melaksanakan kegiatan bedah rumah. Dalam hal ini, Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Puji Cahyono menyampaikan kegiatan peresmian rumah tidak layak huni atau RTLH oleh Kepala Staf Angkatan Darat dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia guna membantu perbaikan rumah masyarakat kurang mampu. Program ini juga merupakan bantuan dari pihak kasat langsung kepada seluruh kodam di Indonesia. Kegiatan bedah rumah ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Ini merupakan bantuan dari Bapak Kasat langsung. Bapak Kasat kepada seluruh kodam di Indonesia. Tadi sudah dilaksanakan video conference untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan bedah rumah ini. Bedah rumah ini dilaksanakan selama 1 bulan. Dari mulai tanggal 11 November sampai dengan 11 Desember. Sekarang sudah selesai. Iya, membantu pemerintah. Kalau kita dengar tadi penyampaian dari Bapak Kasat bahwa itu adalah salah satu perintah dari Bapak Presiden bahwa TNI harus hadir dan membantu masyarakat. Sri Purwani, selaku pemilih rumah, mengaku senang karena dirinya tidak pernah membayangkan bahwa rumahnya akan direhab menjadi bagus dan layak huni yang sesuai dengan standar kesehatan. Senang sekali. Tadinya rumah saya itu lumut rendam, bocor. Kalau hujan udah parah sekali ya. Sekarang setelah direhab dari Bapak Kasat, Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Babinsa, dan semua yang membantu dari warga, saya alhamdulillah senang sekali. Peresmian RTLH ini secara simbolis ditandai dengan penyerahan kunci rumah oleh Danrem 072 Pamungkas Brigjen TNI Puji Cahyono kepada Sri Purwani selaku penerima bantuan RTLH dan dilanjutkan dengan pemberian sembako kepada masyarakat sekitar. Dari Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV.